Hai sahabat Rumah 21, balik lagi ke acara Intip, informasi dan tips membeli properti. Balik lagi sama aku nih, Cynthia. Dan ada Bro D. Apa ya, kabar Bro? Sehat. Sehat terus ya. Salam properti. Bro, hari ini aku pengen banyak nanya nih ya kan. Kayak sekarang kan lagi rame-ramenya DP 0%. DP 0%. Free PPN. Gitu, banyak kan. Enggak free PPN. PPN ditanggung pemerintah. Oh, ditanggung, ya, bukan free. Oh, berarti masih ada pajak lainnya? Ada, pajaknya ada. Cuman enggak perlu di-store, enggak perlu dibayar, ditanggung pemerintah. Oh, tapi tetap ada. Ada PPN 0%. Aku pikir udah enggak bayar-bayar lagi ya kan. Kita enggak perlu bayar PPN tiap beli properti udah. Ya enggak bayar, tapi dibayar pemerintah. Oh, dibayar ya. Bukan berarti enggak ada. Tetap ada berarti, ya kan Bro. Sekarang gini, maksudnya aku mau tahu deh, kan kita beli properti itu bisa cash tahap, bisa KPR atau KPR inden. Nah, aku pengen tahu itu pilihannya gimana sih, Bro? Ya, jadi kan kalau orang selalu dihadapkan kalau beli properti ya, di pengembang itu kan ada pilihan tuh, ada cash tahap, ada KPR. Ya kan, yang pertanyaannya kan kadang-kadang, kita mau belinya pakai cash atau KPR. Nah, itu yang perlu dilihat pertama adalah waktu kita transaksi itu rumahnya sudah jadi atau belum. Itu yang harus dilihat. Kan beda, rumah sudah jadi sama belum jadi kan beda. Iya, beda dong. Iya dah, iya kan. Nah, tapi kalau misalkan rumahnya sudah jadi ya, harusnya itu harga cash sama harga KPR itu sama. Tapi ketentuan yang ada kan beda. Enggak, justru karena itu yang harus dilihat. Kan ditanya milih yang mana. Ya kan? Nah, nanti kalau misalkan harga cash sama harga KPR itu dibedain, nah konsumen bisa nanya kenapa dibedain gitu loh. Ya kan? Kan kalau rumahnya sudah jadi, kita mau beli cash, mau beli KPR, harusnya sama. Kan pada saat transaksi jual beli kan developernya dibayar 100%. Ya kan? Benar nggak? Ya, bedanya kalau cash itu uang nasabah 100%, kalau KPR ada uang nasabah, ada uang bank, ya, pinjaman dari nasabah tersebut, ya kan? Nah, jadi, nah sekarang pilihannya kalau rumah jadi, kita mau beli cash atau beli KPR? Nah, mesti kita lihat bahwa kalau beli cash, kalau saya punya uang sekarang ini, ya kalau saya punya uang sekarang ini, saya milih beli cash. Kenapa? Ya, karena kalau uang itu saya taruh di bank, itu bunganya lagi murah-murahnya sekarang. Hanya 3%, 3,5% paling kalau di blended itu misalkan tabungan sama deposito. Ya mending saya belikan rumah karena saya yakin ke depan itu return daripada rumah itu akan lebih tinggi dari dana deposito. Itu satu. Yang kedua, kalau saya pakai KPR, bunga KPR itu sekarang yang fix ya. Fix 3-5 tahun itu kisaran 5-7%. Ya kan? Sementara saya punya uang. Ya kan? Nah, 5-7% itu bunganya. Belum biaya-biayanya. Masih ada provisi 1%. Ya kan? Tempo hari kan kita bahas tuh ada biaya transaksi properti. Ada biaya KPR, jangan lupa bahwa walaupun bunga KPR itu rendah, tapi ada biaya-biaya itu provisi, ada biaya asuransi. Oh, termasuk. Terus kamu kan tanya, emang kalau beli cash nggak pakai asuransi? Ya saya pakai asuransi, tapi kan saya bayarnya setahunan. Kalau saya pakai loan, bayarnya kan sepanjang tenor. Kalau 10 tahun, 10 tahun asuransinya. Asuransinya juga kebakaran, asuransi jiwa gitu loh. Yang ada provisi, biaya asuransi, ada biaya pengikatan 1%. Jadi kalau punya uang loh maksud saya, ya lebih baik beli cash. Kalau belum, kalau nggak punya KPR. Uang, ya terpaksa beli pakai KPR. Cuman pastiin harganya, kalau room unitnya sudah jadi, harganya jangan dibedain. Gitu. Terus kalau buat rumah yang belum jadi itu gimana Bro? Nah, tadi kita bicara rumah yang sudah jadi. Jadi kan? Nah, rumah yang belum jadi itu kan baru launching, masih tanah. Ya, biasanya
tergantung luas dan harganya. Kalau luasnya di bawah 200 meter atau tanahnya sudah matang, itu biasanya setahun. Tapi ada juga yang bisa sampai 2 tahun. Jadi kalau misalkan rumahnya belum jadi, pilihannya juga ada 2, mau beli cash atau mau beli pakai KPR. Kan gitu kan? Nah, kalau kita beli cash, jangan dibayar cash di depan. Ya dong, kan rumahnya belum ada. Ya, bayar misalkan bertahap, katakanlah kalau harga rumah itu kan komponennya ada tanah, ada bangunan. Ya kan, ada marketing cost, ada biaya modal, ada profit daripada pengembang. Jadi katakanlah kita bayar maksimum 50% lah untuk biaya membangun. Ya, kita angsur 50% itu selama jangka waktu pembangunan rumah. Jadi begitu rumah diserah terimakan, baru kita bayar kekurangannya. Itu bisa pilihannya cash, bisa cash lagi, KPR. Bisa KPR. Itu tergantung tadi bunga banknya seperti apa, bunga KPR-nya seperti apa, itu subjek tuh nanti gitu loh. Nah, tapi ada juga yang pengembang menjual rumah itu dengan KPR, tapi KPR-nya dirilis di depan. Ya kan? Dirilis maksudnya akad kreditnya itu di depan. Jadi kita sudah tanda tangan KPR, KPR-nya dicairkan, tapi bangunannya belum dibangun. Itu kenapa? Ya memang begitu modalnya, karena kan rebutan yang beli rumah kan gitu loh. Nah, kalau konteks seperti itu yang harus dilihat adalah pastiin pengembangnya itu udah kerjasama dengan bank-bank yang lama main KPR, karena itu kan mesti bank akan review bonafiditas dari pengembangnya sama projectnya kan. Yang develop, yang udah terkenal lah ya. Ya, ya kan. Nah, balik lagi harganya mesti dilihat, ya kan. Karena pengembang biasanya membedakan KPR cash tahap dan harga rumah cash tahap sama KPR dibedain. Nah, kalau kita pakai KPR transaksinya itu pada saat belum dibangun, saya kan kreditnya cair. Developer terima uang KPR kan, dia kan bisa bangun rumahnya. Nah, harusnya kita bisa hitung, harganya harusnya nggak sama atau nggak beda jauh dengan harga cash. Nah, sebelum kebijakan insentif relaksasi BI kemarin, itu kan kalau dulu KPR inden, jadi KPR dicairkan bangunan belum jadi itu namanya KPR inden. Kalau dulu KPR inden itu dicairkan bertahap, ya 30% akad, 50% fondasi, 90% atap, ya terus kemudian baru. Nah, sekarang ini kan itu tidak diatur sekarang sama Bank Indonesia. Ya, jadi harusnya menurut saya, kalau saya harusnya pengembang itu harus berani menjual KPR inden itu dengan harga sama dengan cash. Dia tinggal nego dengan banknya supaya paling minimum itu 50% harus bisa dicairkan di depan untuk membangun. Sisanya 50% mungkin banknya tahan dalam bentuk deposito, misalkan kalau nggak bisa dirilis di depan ya. Itu poinnya ditanyain seperti itu gitu loh. Jadi kalau bangunan belum jadi, terus kemudian kita belinya pakai KPR, nah ini masalah harga. Jadi sebenarnya mau dibayar di depan, di tengah, di belakang, itu sebenarnya semuanya ujung-ujungnya itu biaya dana. Uangnya. Ya, uangnya. Balik-balik uangnya, guys. Iya kan, gitu loh. Iya benar. Jadi banyak-banyak yang harus kita pikirkan juga buat membeli properti itu, ada biaya buat provisinya, ada buat notarisnya pun. Tapi kita akan kalau mau konsumen jeli itu, kalau KPR inden itu sebenarnya kalau bisa ya bayar DP-nya agak panjang, tapi biasanya developer nggak mau, dia pengen transaksinya cepat. Tapi banyak yang dengar buat KPR inden mungkin, atau familiar, kalau misalnya kayak kan yang inden itu kan sebenarnya pesen kan. Pesen, dulu kan muncul itu inden itu karena properti booming. Properti booming, kalau nggak mau ya yang lain mau, kayak beli mobil gitu kan. Beli mobil kan kalau mobil baru itu kan inden tuh. Orang bayar dulu kan, inden dulu. Rumah bisa inden, rumah juga ada rumah inden. Kayak ini ya mobil. Kayak mobil gitu. Iya kan, aku
yang pernah dengar paling inden tuh mobil kali ya kan? Nah ini ada rumah inden. Nah, jadi kalau misalkan tadi bangunannya belum jadi, pakai KPR-nya itu di real di depan, itu yang perlu diperhatiin adalah sekarang kan tidak ada pembatasan dari PI inden itu pencairannya mesti bertahap dan seperti itu, nah, itu dibebasin antara developer dengan bank. Jadi probability untuk cair paling nggak 50% pada saat akad sehingga developer bisa menggunakan uang pencairan kreditnya untuk membangun itu sangat besar. Jadi yang poin penting adalah ini bisa harganya bisa menurunkan harga rumah gitu loh. Ya kan? Ya, mengkompensir daripada apa? Daripada bunga yang kita bayar. Selama masa membangun kan KPR-nya udah bayar, konsumen udah bayar bunga. Iya. Lu bayar provisi, lu bayar asuransi, lu bayar macam-macam biaya notaris dan sebagainya. Itu harusnya bisa dikompensir dari harga rumahnya. Kita yang menikmatin semuanya kan sebenarnya se-developer. Jadi pilihannya apakah mau beli cash atau mau beli KPR itu subject to satu bangunannya sudah jadi atau belum, itu yang ya kan? Penting yang ya, kedua harganya bagaimana gitu. Ya kalau harganya ya bisa harusnya bisa sama kalau dengan kondisi sekarang itulah harusnya, sebenarnya jadi. Ya harusnya bisa sama. Kalau kemarin kita di Singapura waktu kita apa ada Zoom untuk product knowledge apartemen di sana di Singapura tuh mau beli dengan modal apapun itu harganya sama. Kalau di kita kan dibeda-bedain. Iya itu maksudnya kan kenapa ya? Apa bunganya? Iya. Makanya nanti sebenarnya dengan BI melepas ke market ya, tidak mengatur LTV, tidak mengatur drawdown atau pencairan kreditnya, harusnya bank sama developer bisa melakukan sinergi bagaimana supaya harga itu bisa lebih murah dan lebih menarik sehingga orang terdorong untuk membeli properti. Tapi nanti ini kita bisa bahas satu sesi khusus ya untuk kita untuk tuh banyak apa harus. Apa yang bisa dilakukan bank sama developer dengan program pemerintah kemarin ya yang relaksasi dengan baik, DP 0% sama indennya dibebasin plus insentif pajak itu kira-kira mereka bisa harusnya kolaborasi. Jadi bank sama developer nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu loh, harusnya bisa sinergi. Gitu, biar Cik. Lebih mempermudah kan buat kita yang mungkin udah punya impian buat membeli rumah sekarang, harga bisa ditawar sama developer sama tahu. Konsumen jadi konsumen udah bisa nawar dari kalau dulu kan maksudnya kita mau beli properti kan kayak harga itu sudah ditentukan, tapi sekarang kalau kita yang udah banyak knowledge tentang properti kita ternyata bisa menawar itu. Jadi kita kirim pesan ke sobat Rumah 21. Rumah 21 ya. Untuk jadi, kasih komen. Boleh buat sahabat Rumah 21 jangan lupa ya untuk komen, like dan subscribe channel ini. Ada satu yang lu selalu lupa. Apa tuh? Klik notifikasi. Oh, klik notifikasi ya. Kan? Ya kalau diklik notifikasi jadi setiap kita sering-sering buat dengerin obrolan kita seputar KPR dan properti gitu. Jadi buat sahabat Rumah 21 jangan lupa ya. Klik. Oke. Salam properti.